cowoknya nggak terlalu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Mas.
Udah di speaker. Ada speaker ya? Tapi itu aja. Tapi di sini kok kalau keluar itu kayak mic-nya sih. Ada mic ya? Tadi di game yang pertama sangat seru ya, terutama yang laki-laki, mereka telah menyusun banyak kemudian menghancurkannya. Nah kemudian game yang kedua lebih seru lagi, yaitu telur terbang ya. Di game kedua ini setiap grup diharuskan untuk membungkus telur mentah, sehingga nanti ketika dijatuhkan dari Tiga, nah itu dijatuhkan ya dari atap di yang penting gak pecah. Terus ada alat CD bisa. Di CD ini cuma kertas, sumpit, gitu-gitu yang dan di luar dugaan saya ternyata semua tim berhasil ya membuat desain sehingga telurnya gak ada yang pecah. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Game yang kedua tadi mencari harta karun ya. Jadi ada amplop 5 berwarna warni, isinya gambar yang mencerminkan rukun Islam masing-masing. Amplop itu dibagi secara acak di dua ruangan, kemudian anak-anak semuanya disuruh mencari. Nah, kita coba panggil ya adik-adik kita dan juga sensei tajinya. Silakan sensei bersama adik-adik. Silakan adik-adik kesini ya, grup kecil, grup ini. Silakan. Juga yang dari grup putri ya, sama adik sensei. Silakan, grup kecil, grup ini maju ke depan. Kita akan mengumumkan pemenang dan juga membagi hadiah. Snack udah siap. Gimana?
terima kasih bapak-bapak panitia. Ya, kita coba sedikit ingin ngobrol ya dengan adik-adik kita tercinta ini, bagaimana kesan mereka terhadap permainan yang telah mereka lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afif Sensei dan Latif Sensei mungkin ada di sini. Kita coba tanya ya, siapa namanya? Eka Agung ya. Terus siapa lagi nih, siapa namanya? Nama Ewa? Ya, ini adik-adik kita ya, mereka sangat malu. Coba adik-adik yang perempuan mau ditanya nama. Ya, untuk dulu mas Nek. Siapa namanya saya? Najla. Ini umur berapa tahun saya? 8. 8 tahun. Lagi ya. Belajar Najla. Umur berapa? 11. 11. Hai, kan saya suka. Say, 8 tahun juga. Iya, satu lagi. Dua lagi, tadi ada yang pengen ngomong di depan. Hai, oh nama Ewa? Itu Amiraja. Enam tahun ya. Itu Amiraja. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik kita. Sakit dia mengatakan kata berapa? Terus. Jadi dia menjelaskan game-nya menyenangkan gak sih? Oh iya, menyenangkan sekali. Kenapa alasannya? Karena bisa merusak waribasunya yang tadi itu. Kan tadi kan ada game waribasun, bikin power pakai waribasun. Dan merusak waribasunya itu mereka, memakan waribasunya itu mereka senang-senang banget. Siapa namanya? Mas Hakim. Mas Hakim tadi senang? Iya. Kenapa? Karena itu seru. Apa? Sumpit ditumpuk-tumpuk. Jadi yang kalian itu menara. Tadi jadi menara? Iya. Oh, gitu tinggi? Tinggi. Oh, hebat. Tepuk tangan. Menara dari Sumpit ya. Tadi siapa lagi ya? Ya,
Baik, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik kita. Kita akan umumkan ya, ada grup yang sudah bekerja keras ya dengan 3 game. Untuk grup anak perempuan, grup 1 mendapat nilai 240. Tangan. Grup 2, 270. Jadi untuk anak perempuan yang menang grup 2. Grup laki-laki, grup 1, 233. Tepuk tangan. Grup 2, 232. Sangat tipis sih. Jadi nanti semua anak akan mendapatkan bingkisan semuanya, dan khusus untuk grup-grup yang menang akan mendapat hadiah tusuk kanker ya, dan kartu yang bisa ditukar untuk membeli buku gitu, buku ya. Sebetulnya ingin diserahkan di sini ya, cuma sekarang. Kami ingin panitia nanti katanya akan diberikan bersama dengan door prize. Jadi saat ini mohon kita mau berikan sedikit sambil semua anak ya. Ini sambil menunggu sholat asar, tadi pemenang door prize itu ada 3. Yang pertama adalah Ibu Purwati, kemudian Mas Kakir dan Mas Firman. Jadi untuk pemenang hadiah door prize dari Ustaz Satori, nanti bisa stand by di sini setelah sholat asar, akan kita bicarakan secara langsung oleh panitia dari KPG dan sponsor dari BFU. Terima kasih. Jadi hadiah door prize yang tadi Thank you.